Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Bagi para pencinta ayam jago, jangan lupa like dan subscribe and comment. Ini adalah ayam magon kita. Ini ayam petarung yang hebat. Begitulah kesegarnya. Ini cara perawatan ayam magon. Perawatan ekstra setiap hari kita rawat supaya dia bodinya makin jos. Itulah kasih jamu itu bisa jamu untuk orang, untuk pertahanan tubuh. Kasih jamu biar dia segar, jangan lupa mandiin tiap hari, dibersihin, dimandiin biar nampak dia segar, bersih. Beginilah tiap hari kalau lagi servis ayam. Itu dilap semua tuh biar ayamnya segar. Satu hari sekali mandi setiap satu ekor ayam biar nampak bersih segar. Inilah ayam andalan kita, ayam Saigon. Ini adalah ayam kesayangan. Ini harus pakai plastik kalau dimandiin karena dia bulunya lebat. Itulah perawatan ayam satu ekor per ekor. Ini jamu yang bisa untuk dimakan orang. Ini somit lah. Somit ya. Cukup satu biji sekali. Dunong. Biar jamunya enggak masuk angin. Kepanasan biar dia jadu dan dikuat. Neng sembun nah nih. Ini adalah jamu-jamu yang biasa orang makan. Jamu masuk angin. Nah, setiap mandi, habis mandi langsung minum satu biji. Itulah cara rawat ayam. Jamu. Kasih jamu. Satu ekor ayam satu biji jamu. Biar ayamnya kuat. Menang di kak pit buang dua nih. Dia kalau dimandiin segar. Pakai sampo. Kon. Pakai sampo ayamnya wangi. Mandiin pakai sampo. Tuh deng ครับ kayak gini ครับ. Nih ครับ. Gimana ya ให้ dulu ครับ. 1-2 meter นะครับ. Setiap mandi habis mandi. 2 meter minum jamu. Liang. Ini liang dah berapa 4 bulan ครับ. Karena jamu ini bagus untuk pertahanan tubuh. Dan sembuh นะครับ. Terserang penyakit. Demam, malaria. Nih kah? Kak, pit buang dua nih. Inilah kalau ya. Ya mandiin pakai kon bro, biar wangi. Ayamnya pun segar. Enak nih. Sudah bro, hampir 3 kilo ya. Hampir 3 kilo. Ini lincah banget. Oh, เป็นน้ำหน่อยนะครับ. Dia duduk cahaya, mana ini teh, ครับ.